Akhiri 7 tahun menduda, Sahrul Gunawan menikahi Dine hari ini. Sahrul Gunawan pada hari ini, Sabtu, 6 Mei 2023, akan melangsungkan pernikahannya dengan Dine Mutiara Aziz. Pernikahan digelar di Gedung Putih, Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, KBB. Sahrul Gunawan memohon didoakan agar pernikahannya lancar. Mohon doanya semoga lancar, kata Sahrul Gunawan ditemui di Gedung Putih, Bandung Barat, beberapa hari sebelum pernikahan. Ini adalah pernikahan kedua untuk Sahrul Gunawan. Akan menikah hari ini, Sahrul Gunawan dan Dine sama-sama merasa deg-degan. Kalau hari H mungkin tegang banget, mungkin kalau A sudah pengalaman banget, A biasanya jadi saksi, ungkap Dine. Sahrul Gunawan, sebagai wakil Bupati Bandung Barat, memang sering diminta menjadi saksi pernikahan warganya. Namun jelang pernikahan Sahrul Gunawan merasakan dirinya seperti masih bujang yang baru pertama kali menikah. Saksi pada saat masyarakat nikah, aku sebagai pejabat publik aku sering ngomong ke masyarakat, Bapak kapan? Bapak kapan? Gitu. Sudah bosen jadi saksi terus pengen disaksin gitu. Tapi ternyata itu jadi doa juga dari masyarakat kalau deg-degan secara ini sih enggak. Tapi aku mulai-mulai, kok aku seperti bujangan dulu seperti baru-baru mau nikah, kata Sahrul Gunawan tertawa. Ganti frame, biasanya spesialis jadi saksi sekarang geser ganti kursi insya Allah, timpa Dine. Di sisi lain, Sahrul berharap pernikahan keduanya ini menjadi yang terakhir. Terlebih dia sudah 7 tahun menjadi duda. Ya pernikahan ini diharapkan menjadi pernikahan yang terakhir jadi ibadah buat kita ya manusia dilahirkan untuk berpasangan-pasangan untuk melengkapi nggak kerasa aku hampir 7 tahun sendiri ya tidak ada yang melengkapi. Pilih-pilih pengin yang lebih, akhirnya nggak dapet, akhirnya ketemu juga, jadi milih-milih, ya memang masalah waktu ya hingga Allah akhirnya mempertemukan kami, pungkas Sahrul Gunawan. Melly Goeslaw sebagai sahabat juga memperlihatkan kesiapan Sahrul Gunawan jelang pernikahannya. Melly Goeslaw membawakan jas pengantin untuk Sahrul Gunawan. Bismillah ya, doakan ya semuanya aminta doa yang baik banget untuk kelancaran pernikahan sahabatku Sahrul Gunawan Ovici besok. Titipan peci dan dasi dari Sasdesins udah aku sampaikan ke Alul, alhamdulillah keren dan cukup size-nya, tulis Melly Goeslaw dalam unggahannya kemarin. Sahrul Gunawan terlihat tertawa dan bahagia jelang pernikahannya.